Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala man arra fi ulami fi darain wa la tatruki zikra walau ma'al ghaflati. Janganlah engkau tinggalkan zikir sekalipun bersama kelalaian, walaupun lalai. Maksudnya gimana? Karena ada orang begini, aku enggak bisa khusyuk zikir, kok gak zikir aja ketahuan. Jangan, terus aja berzikir, jangan berhenti. Walaupun kita enggak bisa khusyuk, walaupun kita dalam keadaan lalai, terus aja zikir. Kan zikir seperti zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi hati kita kemana-mana. Mulutnya la ilaha illallah, hatinya ingat kunci motor yang hilang kagak ketemu-ketemu. Atau apaan aja yang diingat dah. Enggak bisa khusyuk. Terus zikir, jangan pernah berhenti. Qala al-Imam Sa'al rahimahullah ta'ala, berkata Imam Sa'al rahimahullah ta'ala, siru ilallah ta'ala urujan wa makasira. Berjalanlah kamu kepada Allah ta'ala dalam keadaan ya pincang-pincang dan makasira, pecah-pecah. Maksudnya tidak bersemangat. Jadi walaupun enggak semangat, terus aja jalan. Walaupun pecah-pecah, ya pecah-pecah. Ya, bisa pecahnya apa pecahnya, sakit-sakit ya, terus ya tidak bersemangat, terus yang penting jangan berhenti. Kayak kita punya anak, Pak, belajar, ayo nak belajar nak, walaupun tuh anak nggak semangat tetap belajar. Jangan nggak semangat, ntar kalau nggak semangat aja dah, jangan. Kita ngaji kalau lagi semangat aja baru ya, ngaji kalau nggak semangat udah berhenti dulu. Ya jangan begitu. Terus aja semangat nggak semangat tetap ngaji. Gitu. Entan Allah kasih semangat. Wala tanzuru sihata, janganlah engkau menunggu sehat. Ya, jadi boleh jadi tadi urujan tuh sakit. Makasih juga bisa sakit. Ya, jadi pecah-pecah. Urujan pecah-pecah, makasirah bisa ya sama juga ini sebenarnya maknanya, pecah juga ya, bisa fisiknya, bisa juga hatinya. Kalau hatinya berarti apa? Kurang semangat. Kalau badannya ya patah-patah, pecah-pecah, sakit, terus berzikir. Nah kira-kira ini zikir yang apa nih gitu, pertanyaan kan begitu. Kalau kita kan zikir biasa aja sih. Ini zikir-zikir orang sufi, orang torikot. Jadi jangan berhenti bertorikoh. Begitu. Orang kalau bertorikoh itu identik zikir. Jadi kalau torikoh itu identik zikir, Pak. Alhamdulillah saya mengamalkan, amal saya adalah torikoh. Kau diri naksaban dia. Kitabnya jelas nih, di sini ada kitabnya, penjelasan. Bidayatul hidayah, kifayatul adzkiyah. Di situ ada penjelasan. Salalimul fudala, di situ ada. Al-anwarul kudusiyah, jadi di situ juga ada penjelasan. Imam Ghazali juga menyarankan untuk mencari guru. Di situ juga ada.
Nah, kalau orang tarekat tuh zikir terus. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau tarekat Quran Saban dia setelah habis salat itu rutinannya zikir. Kemudian terada zikir khafi, Allahu Allah. Enggak pernah berhenti tuh zikirnya, terus aja, Pak. Lupa zikir lagi, lupa zikir lagi. Nah, ini zikirnya orang-orang tariqah, zikirnya orang-orang sufi. Kalau kita yang biasa enggak kebayang berhenti zikir gimana ya? Bingung karena enggak konsen zikir. Enggak dalam zikir, emang enggak ada ininya. Iya. Yeah. Orang tarekat yang zikir terus loh, zikir terus, Pak. Kalau kita di pesantren untuk zikir aja, kapan mau zikir? Jadi pesantren kita, Pak, alhamdulillah yang namanya zikirnya kencang, Pak. Yang namanya zikir masuk kencang di sini tekun gitu. Jadi ilmunya alhamdulillah sama zikirnya jalan kita. Sampai-sampai ada yang ngomong kepada saya, pondok pesantren Al-Israq nih, modelnya sama pesantren-pesantren habaib, zikir mulu. Pesantren habaib kan begitu, zikir mulu, banyak dia. Dibilang pesantren kita kayak begitu ya. Kencang kita yang mau zikir, maksudnya kita menjalani itu zikir. Ya. Kalau orang awam enggak, ini enggak apa maksudnya ya gitu. Ini maksudnya adalah zikirnya para ulama sufi ya, tarekat. Jangan berhenti zikir, orang katain kata apa biarin aja, enggak usah dibales. Ada dalilnya. Kalau ada umpama tarekat yang jelek, Pak, itu persennya. Kata orang ini apa? Ya, oknum. Oknum yang enggak benar. Bukan ilmunya, bukan. Orang yang enggak benar. Ya, protes tentang orang tareka bukan dari sekarang-sekarang aja, dari dulu. Kalau kita ngaji malam Selasa itu kan manifestasi daripada kurang apa namanya? Ada protes ya, daripada orang-orang sufi juga. Kepada mereka yang salah bersikap dalam tarekat, langkah protes. Sama dengan risalah Qusyairiyah, begitu juga sama. Itu dalam rangka memprotes yang enggak benar. Jadi sesungguhnya tariqah, tasawuf, sufi adalah ilmu yang sangat mulia. Ilmunya para wali. Rata-rata semua orang besar itu bertariqah semuanya, Pak. Rata-rata semua. Rata-rata. Yang besar-besar gitu. Bertariqah rata-rata. Guru Zaini Martapura itu beliau bertariqah. Samania terkenalnya. Cuma kalau kita pengen bertoriko, guru mursyidnya jangan sembarangan. Wala tanzuru si'ata, jangan kamu tunggu sehat. Kalau zikir terus aja, kapan aja walaupun lagi sakit, zikir terus. La ilaha illallah. Iya, di hati jangan pernah kosong, terus aja berzikir. Kenapa fa inna intizara sihati batalatun, karena bahwa menunggu sehat itu nganggur. Ngapa-ngapain? Maqala Sa'ibul Hikami berkata yang mempunyai kitab Hikam, la tatruk dzikra li adami hudurika ma Allah taala fihi. Jangan kamu tinggalkan zikir. Ini yang mempunyai kitab Hikam beliau orang tarekat juga sama. Jangan kamu tinggalkan zikir karena tidak hadirnya engkau bersama Allah Ta'ala. Terus berzikir. Karena pali anna gaflataka, karena gaflahnya engkau, enggak zikirnya. Gaflah itu enggak zikir.
ma'a wujudi zikri'i, serta ada zikirnya, asyaddu, goflahnya engkau, engkau zikir hatinya lalai, itu ya, ya, karena goflahnya engkau, an wujudi zikri, daripada ada zikirnya, enggak zikir sama sekali, asyaddu, itu lebih sangat ya, lebih bahaya lah, lebih parah ya. Min goflatika, daripada goflahnya engkau, ma'ujir zikrihi, serta adanya zikirnya. Masih mendingan kita zikir walau hati lalai, daripada enggak zikir sama sekali. Zikir terus. Dulu kita zikir la ilaha illallah, zikir tarekat ya, di pejuangan urame pak. Orang cela, orang hina, orang saya manteng aja. Saya enggak berasa bagaimana enggak. Dan saya maafin semua orang yang mencela, yang menghina. Kenapa? Karena mereka enggak tahu. Mereka enggak tahu. Mereka enggak tahu. Jadi di Jakarta yang namanya zikir toreko, orang toreko bertoreko pak, itu sekarang-sekarang aja baru kenal. Dulu-dulu ya, banyak orang membenci toreko. Kenapa bisa begitu? Ini ada sejarahnya, pak. Baru paham gara-gara geger nasab kemarin tuh. Di situ baru paham saya. Masya Allah, luar biasa. Jadi dulu, pak, dari mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, kita masuk ke Jawa Barat nih. Terus sampai ke Banten, ya. Terus sampai ke Aceh. Itu toriko semua. Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Wali Songo semua. Ya. Company Belanda itu menghadapi Wali Songo kewalahan. Kewalahan mereka. Menghadapi toriko, orang-orang yang bertoriko kewalahan. Bingung. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka bikin siasat bagaimana supaya nih khususnya di Jakarta dihancurin bagaimana? Emang begitu pak, nggak bisa kita menghancurkan orang ya seperti Islam yang kuat dari luar, nggak bisa, mesti dari dalam. Dia dihancurin dari dalam, dipanggil tokoh yang sama, Islam-Islam juga. Cuma yang enggak setuju dengan toriko. Menjelek-jelekan toriko. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mun kalau saya buka di sini enggak enak, enggak pantas. Saya tidak mau merusak itu. Saya baru paham itu. Guru-guru kita pun sampai ada di antaranya seperti itu. Mencela toriko. Dibilang apa? Tarik ikat. Itu jelek-jelekin. Ditulis di kitabnya. Padahal tidak seperti itu. Masya Allah. Itu ada di Jakarta. Di Jawa Timur, di Jawa Tengah, ya, di Jawa Barat juga masih banyak yang ngamalin toreko. Di Banten itu masih banyak. Ya. Aba Uci itu. Toreko itu beliau. Terus ke Aceh. Wah, Aceh apa lagi? Banyakan lagi. Menjamur banget di sana. Di Jakarta. Ada apa di Jakarta? Nah, itu. Nanti Bapak paham sendiri lama-lama juga, insya Allah. Kalau saya buka di sini, enggak etis. Tapi. Masya Allah. Ya, jadi jangan tinggalkan zikir walaupun goflah. Kenapa? Karena goflahnya engkau serta ada zikirnya lebih sangat daripada goflahnya engkau serta adanya zikirnya. Wa ansa, mudah-mudahan ayar fa'aka Allah angkat engkau min zikrin ma ujudi goflatin ila zikrin ma ujudi yakazatin. Mudah-mudahan Allah angkat engkau dari zikir serta adanya goflah kepada zikir serta adanya sadar.
Masya Allah. Ya, Masya Allah. Wa min zikrin, dan daripada zikir ma'a wujudi yaqazatin, serta adanya sadar, ila zikrin, kepada zikir ma'a wujudi hudurin, serta adanya hudur dalam zikir, ketika zikir hadir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, hadir. Maksudnya apa? Sadar kalau Allah itu menyaksikannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah menyaksikan, Allah hadir. Kalau ahli hikmah, hadir, 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 ini lain lagi. Ini lain lagi kalau ini, Pak. Kalau ilmu hikmah lain lagi, lain lagi, bukan, bukan, bukan tareka, bukan. Hadir, 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 Pak. Ini nggak benar, ini jangan diikutin ya begini. Ada kesaruan, sama-sama dipanggil kiai, sama-sama dipanggil ustaz. Ada yang satu dukun, yang satu wali. Kalau wali yang hadir itu malaikat, malaikat dan jin-jin yang muslim hadir. Jadi beliau ada itu di belakangnya, itu orang-orang mulia mengiringinya, selalu dia mengiringinya. Tapi kalau dukun, ya, dia ada bacaan yang hadir rewangannya. Oh, Masya Allah. Itu lain, Pak, panas. Ini kalau kita orang awam nggak ngerti. Kita panggil Ustadz Kiai aja dah. Tapi ada bedanya, Pak. Ada keanehan yang kita lihat kepadanya. Dari mukanya memang bersih, tapi kok aneh. Bersihnya aneh, serem bersihnya, Pak. Tapi kalau ulama, sufi, bersihnya adem. Saya pernah melihat ada orang, kok ini orang aneh banget ya mukanya. Saya enggak ini, enggak apa. Belum nerima saya, pasti ada sesuatu. Ternyata benar, Pak, ini orang dukun. Masya Allah. Pernah juga ada orang lagi ceramah, Masya Allah, saya lihat mukanya bersih sekali. Ini kayak ada yang aneh nih, sama saya enggak ngenerima saya. Saya ngeliat ini ngenerima saya. Enggak lama ada yang beritain, dia kalau ceramah tuh ada yang dibaca katanya, ada yang diamalin, pantas. Masya Allah. Jadi kerasa itu, kerasa. Jangan sampai salah ini. Wa min zikrin, dan dari zikir ma ujidi hudurin, serta adanya hadir. Ila zikrin, kepada zikir ma ghaibatin, serta ghaib. Amma siwal mazkuri, ghaib dari sesuatu selain yang dizikirin. Yang hadir hanya Allah di hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang hadir Allah. Yang ingat sama Allah aja, yang lain enggak ingat. Kesyafi Hazami pernah beliau satu terjadi, beliau zikir la ilaha illallah sampai 2 jam, yang lain udah pada berhenti, beliau masih zikir aja la ilaha illallah. Setelah selesai, gurunya cium tangan sama Kesyafi Hazami, guru Toriko ya, ketika di situ cium tangan sama Masya Allah. Kenapa orang begini gak sembarang orang, Pak? Dikasih sama Allah keistimewaan. Enggak bisa kita. Orang kalau dibagi sama Allah itu siapa aja bisa dikasih. Walaupun kita duduk berdua, yang satu dikasih, satu kagak. Walaupun kita pengen kejar ngaji 20 tahun, suluk 20 tahun, kalau emang Allah enggak kasih, enggak dikasih. Dia baru sebentar doang dikasih. Ada kayak begitu. Masya Allah. Udah dapet aja.
Udah dikasih sama Allah keistimewaan. Kalau Nabi diangkat menjadi Nabi, berapa tahun umurnya? 40 tahun. Kalau wali diangkat juga enggak sama Nabi, sama Allah. Nabi aja diangkat bagaimana? Wali. Nabi aja diangkat. Wali juga sama. Diangkat juga sama Allah. Yang angkat siapa? Allah, bukan manusia. Pengangkatan wali, manusia ngangkat wali, kagak ada. Yang angkat Allah. Nabi aja enggak bisa ngangkat Nabi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa ngangkat Nabi. Apalagi bagaimana manusia mau ngangkat wali, enggak bisa. Awakil talqin bisa, tapi kalau ngangkat wali enggak bisa. Jangan dibilang masuk tarekat langsung jadi wali. Gampang bener. Enggak begitu. Enak bener itu namanya. Enggak begitu. Berjuang dulu. Wa ma dzalika 'ala Allah ya bi azizin. Tidaklah demikian itu atas Allah sulit. Enggak sulit atas Allah. Mau mengangkat orang tadinya zikirnya ghaflah menjadi yaqazah. Tadinya yaqazah menjadi hudur. Tadinya hudur gaib dari selain yang dizikirkan. Masyaallah. Wala tatruki dzikra, jangan kau tinggalkan zikir. Fa innahu umdatut tariqi wa akbaru minas salati, karena sesungguhnya zikir itu adalah tiang, tiang penyangga, tiang penopang tariqah, tiang penopang tariqah, jalan menuju Allah. Wa akbaru minas salati, zikir lebih besar daripada salat. Bagaimana tuh? Qala al-ustadzu Abu Ali Ad-Daqaq, berkata oleh al-ustadz Abu Ali Ad-Daqaq rahimallahu taala, az-zikru ruknun qawiyyun, zikir itu adalah rukun yang kuat, fi tariqillah taala, pada jalan kepada Allah taala, bal huwal umdatu fi az-tariqi, bahkan dia adalah tiang, penopang pada ini tariqah, ini jalan menuju Allah. Jadi penopang. Berarti kalau penopang ya, kalau enggak ada runtuh. Zikir. Wala yasilu ahadun ilallahi ta'ala ila bidawami zikri. Enggak sampai seseorang kepada Allah Ta'ala kecuali dengan senantiasa zikir. Terus zikir, jangan lupa. Allahu Allah. Seperti ini Pak. Zikir khofi yang jalan. Allahu Allah. Allahu Allah. Terus berzikir. Allahu Allah. Jangan dibilang ini mah orang atasan. Jangan bilang kayak begitu, jangan. Ini mah orang tingkatnya. Kita manusia disuruh untuk apa? Ingat sama Tuhan. Beginilah cara ingat kita. Sembahyang aja wajib, bagaimana zikir? Sembahyang lima waktu hukumnya wajib, Pak. Bagaimana zikir? Artinya di bawah zikir itu. Allahu Allah. Jangan lupa terus. Selalu lupa, ingatin lagi. Lupa, ingatin lagi. Zikir khafi itu namanya. Zikir jahar itu habis sembahyang. La ilaha illallah. 165 kali. Zikir. Waqala Syekh Abdul Mawahib, berkata Syekh Abdul Mawahib Asy-Syazili rahimallahu taala, inna makana zikrullah taala akbar minas salati, hanya sanya zikir kepada taala itu akbar minas salati, lebih besar daripada salat. Kenapa zikir lebih besar daripada salat? Li anna salata, karena bahwasanya salat wa in kanat azimatan, sekalipun dia besar, faqad la tajuzu fi ba'dil awqati bi khilafi zikri, kadang tidak boleh sholat pada sebagian waktu, lain halnya zikir.
Habis sholat asar kan nggak boleh sembahyang, sunat nggak boleh. Habis sholat subuh. Tapi kalau zikir, kapan aja zikir. Karena sholat juga termasuk zikir. Kapan aja sholat. Zikir kapan aja. Fa innahu mustadamun fi umumil halati. Karena sesungguhnya zikir itu senantiasa pada umum keadaan. Kapan aja zikir. Dalam bagaimana saja zikir. Bahkan kita lagi buang air besar, zikir. Tapi di dalam hati. Jangan di mulut, haram di mulut. Walaupun kelemitan. Haram tetap. Walaupun kelemitan. Enggak bersuara. Tetap haram. Enggak boleh. Jadi di hati. Terus berzikir. Allahu Allah. Hu-nya bilang Allahu Allah. Allahu Allah. Saya paham begini Pak setelah masuk tarekat. Sebelum masuk tarekat enggak paham nih, enggak paham. Enggak masuk, aneh itu. Saya belajar kitab ini sebelum tarekat, saya udah belajar Pak. Udah baca kitab ini. Udah hatam. Kifayatul Adzkiyah udah baca. Tapi belum masuk tarekat, belum paham, belum ngerti. Aneh tuh, ketika masuk tarekat baru ngerti. Oh, begini. Oh, begitu, Masya Allah. Dulu sebelum masuk tarekat, kita katain tuh orang zikirnya, lo zikir apaan begitu. Karena belum paham. Nanti di sini ada, Insya Allah. Di Kifayatul Adzkiyah juga itu ada, sangat jelas sekali. Wa qala aidan, beliau berkata juga, ikhtalafu, mereka bersisi paham, ayyuma afdalu dzikri sirran au jahran. Mana yang lebih afdal, zikir pelan atau jahar? Nah, pelan di sini, zikir sir di sini adalah di hati. Bukan pelan. Bukan begitu. Di hati. Yang maksud sir ini di hati. Jahar keluar. La ilaha illallah. La ilaha illallah, begitu. Walladzi aqulu bihi, yang aku katakan dengannya, anna dzikra jahran afdalu liman ghalabat 'alil quwwati min ahlil bidayati, bahwa zikir keras itu lebih afdal bagi orang yang menguasai atasnya kekuatan daripada ahli bidayah. Nih, orang baru belajar zikir, yang bagus zikirnya keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu. Yang bagus. Kenapa? Ini masih banyak nih. Iya. Berhala-berhala, jadi dia hancurin. Illallah, illallah, illallah. Iya, cuma biar jelas zikirnya. Dan Allah, jangan begitu ya. Illallah, la ilaha illallah, biar beraturan. Asik banget Pak. Suka ngeliat di Facebook ya, ada tuh orang tuh, orang di Aceh tuh. Masya Allah, semangat banget. Ada pernah Pak? Itu sering Pak. Ada orang ikut pesantren, di pesantren kita, lalu ikut zikir kita, muntah darah Pak. Jadi dia zikir muntah darah. Masya Allah. Ditanya, emang kenapa ini? Pak Kiai, kok saya muntah darah? Saya tanya, ini ngamalin ilmu apaan? Oh, ternyata benar dia ngamalin ilmu-ilmu begitu. Ilmu hikmah itu. Ya. Oh iya, itu ilmu itu tuh. Ente punya ilmu itu. Jinnya gak mau bertentangan. Kalau kita ini zikir tarekat enggak ada niat apa-apa. Niatnya cuma Allah Ta'ala doang. Jadi bertentangan. Itu bukan satu orang doang yang kayak begitu. Langsung keluar. Wa dzikru sirrun afdalu liman ghalabat
Ya, zikir sir lebih afdal daripada orang yang menguasai ahli atasnya dirinya al-jam'iyatu. Ya, jam'iyah keberkumpulan kepada Allah. Hatinya udah ingat sama Allah aja. Kapan aja udah ini jamak. Nah, ada nanti istilah dalam sufi ada jam al-jam'. Itu di risalah kulis syairah itu ada. Min ahlin nihayati, daripada ahli nihaya. Nah, jadi orang yang sudah sampai ahli nihaya yang paling abad zikirnya sir. Tapi hanya orang sombong yang ngaku sudah sampai nihaya. Aku mah zikirnya pelan aja, soalnya aku sudah tingkat nihaya. Sombong ente. Wa qala aidan, berkata pula beliau, afdalu siyagi zikri lil muridi qaulu la ilaha illallah. Paling afdal ya sigoh zikir, lapas zikir bagi seorang murid adalah perkataan la ilaha illallah. Ini kompak semua ulama sufi, paling afdal zikir la ilaha illallah. Namanya zikir nafi isbat. Menafikan semua Tuhan, menetapkan hanya Allah Tuhan. Masya Allah, nikmat banget Pak zikir. Tapi jangan zikir doang ngaji ogah, jangan mengaku jadi malaikat lah kita. Madama lahu hawan, semasa ada hawa, masih punya hawa nafsu dia, zikir itu la ilaha illallah. Jangan yang lain, itu aja lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masya Allah, masya Allah, asik banget. Enggak bisa ilmu doang, enggak bisa, enggak cukup ilmu doang Pak. Orang kalau ilmu doang enggak zikir, itu ilmunya ya dengarnya kurang enak, kurang masuk di hati. Ibarat nasi mah perak, beras perak. Ini kalau udah zikir, Pak, banyak zikirnya. Ibarat nasi pulen, beras Cianjurnya. Fa idza faniyat ahwiyatu, maka apabila fana hawa nafsunya, kana zikrul jalalati anfa'a lahu, adalah zikir jalalah Allahu Allah. Allahu Allah. Itu lebih manfaat untuknya. Li'anna ma tamma hunaka ma yagna haqiqatan fa'am, karena bahwa sesuatu yang telah sempurna di sana maka tidak perlu lagi. Ya, udah cukup ya gena haqiqatan, pada hakikatnya fa'am, maka pahamilah. Ya, jadi pesantren kita Pak, walaupun santri-santri itu saya kasih zikir dia. Jadi dua, zikir sama ilmu. Ya, saya kasih dua, zikir sama ilmu. Makanya alhamdulillah Pak, orang kalau dari al-israq, bukan sombong, bukan astagfirullahaladzim. Ya. Itu pulang-pulang dari al-israq bersih ya, Ustaz Anan gitu ya. Bersih Pak, mukanya Pak. Orang pada heran, ngapa dari ini dari kampung ya, dari rumahnya mukanya begitu dah ya, gersang gitu. Pas kalau udah masuk al-Isra pesantren bening Pak. Ini bukannya ini begitu cing sadeli ya, rata-rata begitu. Jepulang aja dah ya, gersang lagi. Tadi datang pesantren bening lagi. Ah, air. Zikirnya. Bukan orang Jakarta, bukan orang luar Jakarta aja, orang Jakarta juga. Orang Jakarta juga. Saya pernah perhatiin. Kirain saya orang luar Jakarta doang, airnya beda. Ternyata orang Jakarta sama juga. Apalagi orang luar Jakarta, apalagi orang Bekasi gitu ya. Itu saya pernah meneliti itu. Kirain saya orang luar Jakarta doang yang beda, ternyata orang Jakarta juga. Masya Allah. Memang alhamdulillah kalau pesantren kita masalah zikir memang kencang ya. Ilmu, masya Allah.
Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan bukan orang yang benci sama zikirnya. Amin ya Allah. Amin ya Allah.